Kepolisian mengamankan 21 remaja saat hendak melakukan sahur on the road di Jalan Asia Afrika, Jakarta pada Minggu 24 April 2022 dini hari. Saat digeledah, polisi menemukan senjata tajam, petasan, dan minuman keras. Polisi menduga para remaja akan melakukan tawuran. Seluruh remaja digelandang ke Mapolsek Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Melaksanakan patroli bahwa terdapat pemuda yang sedang melakukan iring-iringan yang hendak melaksanakan sahur on the road. Lalu kami langsung mengarah ke tempat pemuda tersebut, lalu didapati di depan Senayan. Saat dilakukan pemeriksaan, didapati 2 buah celurit, 2 buah petasan, 5 bendera, lalu terdapat 1 minuman keras. Ini total berapa yang diamankan? Kami saat ini mengamankan sebanyak 21 orang yang diduga terlibat dalam sahur on the road.